Sempat dinyatakan hilang pada 6 September 2024, NKS, remaja putri berusia 18 tahun asal Padang Pariaman, Sumatera Barat ini, ditemukan tewas tak bernyawa. Terkubur di kawasan hutan tak jauh dari rumah keluarganya pada 8 September 2024. Pelaku diduga mengenal korban dan mengetahui aktivitas korban karena korban tidak pernah mengubah jalur saat pulang selepas menjajakan gorengan. Ini jalan setapak ini merupakan jalan yang selalu dilalui oleh korban ketika ia pulang menjual gorengan. TKP ini merupakan TKP awal, tempat di mana korban dicegat oleh terduga pelaku. Ini berjarak lebih kurang 500 meter dari rumah korban, karena di depan itu ada rumah korban. Di sini terduga pelaku mencegat korban dan lalu dijatuhkan di sini, di TKP pertama ini. Kalau melihat dari kondisi TKP, banyaknya rumput dan tanaman yang rusak, polisi menyebut di sini ada perlawanan dari korban. Karena diketahui bahwa korban juga merupakan atlet bela diri silat. Setelah korban dilumpuhkan di sini, barulah terduga pelaku membawa korban untuk menuju ke TKP kedua melalui jalur yang menanjak seperti ini. Medan ini cukup berat, karena itulah beberapa warga atau masyarakat sekitar menyimpulkan bahwasannya kemungkinan ada lebih dari satu terduga pelaku, karena mengingat medan yang cukup berat untuk membawa korban, menggendong korban ke atas ke menuju ke TKP kedua, tempat di mana pelaku menguburkan korban. Tempat kejadian perkara ketiga adalah tempat ditemukannya korban tewas dikubur oleh terduga pelaku. Disinilah korban dikubur oleh terduga pelaku. Karena melihat kondisi lubangnya, ini sepertinya pelaku menggalukkan penggalian tidak menggunakan cangkul karena tepiannya sangat tidak rapi dan juga dangkal. Lebih kurang hanya 45 cm ini kedalamannya. Dan untuk saat ini memang, sehingga saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan pengejaran dan pencarian terhadap terduga pelaku. Besar harapan. Selain menerjunkan tim khusus dari Polda Sumatera Barat dan Polres Padang Pariaman, polisi juga menurunkan unit anjing pelacak K9 untuk mencari pelaku. Petugas menemukan sandal dan baju kaos yang diduga milik pelaku. Ya, untuk kendalanya sendiri memang kita minim saksi yang mengarah kepada kejadian dugaan tindak pidana tersebut. Namun tim kami sudah membuat tim gabungan, sudah kami bagi juga tugasnya dan kami upaya maksimal dalam penyelidikan. Hampir sepekan, polisi melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku. Polisi mengaku telah mengantongi identitas pelaku dan berkoordinasi dengan kepolisian dari Polres lain guna bersiaga bila pelaku mencoba melarikan diri ke wilayah di luar Padang Pariaman. Tim Liputan, Kompas TV.